dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu mengenai bagaimanakah kita boleh mendirikan solat dengan sempurna. Ya, sebenarnya kita telah pun belajar sejak dulu sampai sekarang masih lagi, dan insyaAllah kita cuba usahakan bagaimanakah cara-cara untuk lebih mantap atau lebih sempurna. Yang kita telah laksanakan sekarang ni memang telah pun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun kita nak lebih sempurna dan lebih tepat apa yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memanglah solat ni kalau salah, kalau silap, kalau tak sah, maka ibadat-ibadat lain pun ikut tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu problemnya. Maknanya kalau solat kita ditolak, maka ibadat-ibadat lain pun turut ditolak. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-salah wa in qubilat qubilat sa'iru 'amali wa in ruddat ruddat sa'iru 'amali. Kalau yang pertama dihisap hari kiamat adalah solat. Kalau solat diterima, maka yang lain-lain pun turut diterima. Kalau solat ditolak, maka yang lain-lain pun turut ditolak. Oleh demikianlah, dipastikan kita melaksanakan solat itu menurut yang sebenar, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum kita lebih pergi lebih jauh, perlu diingat bahawa sungguhnya hubungan kita dengan Allah melalui solat ini bukan hanya sekadar ikut zahir saja, hendaklah diikuti oleh dalaman. Nampak anggota sujud, nampak anggota rukuk, maka hendaklah hati juga rukuk bersama, sujud bersama. Kadang-kadang lahiriahnya semayang, dalaman tak tak semayang. Maka yang ditakuti, Imam Ghazali berkata, Allah Ta'ala terima seorang itu mengikut setakat manakah khusyuknya. Kalau khusyuknya 10%, dapatlah 10%. Kalau khusyuknya 1%, 1% je lah. Itulah yang kita harapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kadang-kadang hati itu memanglah, hati ni dia merayau, suka merayau. Lebih-lebih lagi waktu kita berhenti di jalan. Semayang kan berhenti. Tetapi mudah-mudahan kalau semayang solat itu sempurna, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima juga amalan yang kita buat. Zaman mutakhir ini, hati memang payah nak tepat, nak tetap untuk menghadap Allah Ta'ala. Maka yang hati itu payah nak tepat, nak tetap, yang lahir mesti dibuat sempurna. InsyaAllah mudah-mudahan itulah antara lain sebab penerimaan Allah Ta'ala semayang kita. Menurut ilmu fiqah, asal ikut rukun salah. Menurut ilmu tasawuf, dia bergantung kepada dua-dua. Maknanya luar pun ikut, dalam pun ikut sekali, khusyuk pun. Sampai dalam taraf kita dipanggil tamallukan. Tamallukan ni maknanya
terlalu rindu kepada Allah. Bukan lahiriah saja yang rindu, tapi batiniah pun rindu sekali. Memang peringkat awal-awal, peringkat awal-awal kita perhatikan kepada cara mana kita nak mulakan ibadat. Kalau kita ikut yang benar, mudah-mudahan yang ujung pun ikut benar. Maka pada hari ini kita akan huraikan satu persatu, mudah-mudahan cukup masa, iaitu bagaimanakah berwuduk yang sebenar. Kita lihat syarat. Yang pertama, beragama Islam. Orang kafir berwuduk pun tak jadi apa. Orang kafir pun tak jadi apa. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz maknanya kanak-kanak yang boleh bezakan antara sah dan batal. Yang elok, tak elok. Orang tua tak payahlah mumayyiz tu, budak-budak. Orang tua sudah tentu dah dia faham. Maksudnya peringkat 7 tahun, 8 tahun dia boleh beza dah mana yang elok, mana yang tak elok. Itu mumayyiz. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Ini orang perempuan lah. Mana dia kalau berhadas nifas, dia tak payah berwuduk. Orang lelaki tak ada haid, tak ada nifas, bila-bila boleh berwuduk. Ya. Yang ketiga, tiada yang menghalang daripada sampai air kepada anggota wuduk. Maknanya di tangan ni tak ada getah tenaga ke apa. Tak ada cat. Tak ada benda-benda yang menghalang. Tapi inai tak ada masalah. Inai masih boleh. Dakwat tak apa. Tetapi kalau masuk duri, kita rasa-rasa itu ada duri, wajib dicabut duri itu. Wajib dicabut. Pasal lubang yang ada pada duri itu, lubang yang termasuk jadi lubang itu, itu dikira anggota zahir. Bagaimana nak buat dicabut-cabut, tak boleh cabut-cabut, tak boleh. Tak terasa nak cabut, tak mahu je. Kita nak sembahyang mana? Bagi penyelesaiannya, masuk terus, senang. Bila masuk terus, terasa-rasa tak ada dah, kita tak ada itu. Pasal bila dia zahir, lubang yang ada pada duri itu dikira anggota zahir. Oleh demikianlah, tidak boleh kita menanam rambut. Bila tanam rambut, maknanya lubang pada rambut itu dikira anggota zahir. Itu sebabnya hidung ni kita ni kalau terpotong, nampak dia pun dalam tu, wajib basuh. Kalau berkelahi, panjung, pak, putus. Lubang hidung ni. Maka dalam lubang hidung tu, wajib dibasuh. Dianggap anggota zahir. Tetapi mata tidak zahir, biji mata tu. Nah, jangan dibasuh biji mata tu. Dia ambil untuk celik mata, tak payah. Maksudnya mata bukan, biji mata bukan anggota zahir. Ha, itu dia. Maknanya, tidak ada sesuatu yang boleh menghalang sampainya air. Apa yang orang nak mengundi akan datang, nak buat cap pun. Celup. Ha, celup tu tengok. Maknanya kalau dia ada zatnya, ada benda, maka dia menghalang air. Tapi warna saja tak. Itu pun dah bawa petua pula. Tak ada petua pun, itu hukum je. Ya? Itu, jangan ada sesuatu menghalang sampai air pada anggota. Q-tex menghalang. Q-tex. Dan kalau kikis, nampak kesan. Nampak berabuk dia tu. Tapi sekarang dah modern dah. Q-tex tu tampal je. Nak mayang, buka je. Nah, modern. Orang putih tahu semayang, orang Islam nak semayang. Tampal, buka. Senang orang sekarang ni. Ya? Kalau orang lelaki nak pergi Q-tex pun, boleh. Tapi orang gila lah tu. Tiada suatu pada anggota wuduk yang boleh mengubah sifat air yang gunakan untuk wuduk.
Kalau kita pakai minyak rambut, tak. Minyak rambut walau bercampur ini juga panggil tidak bercantum antara dua tu. Dan kalau ada suatu merah, warna merah ke benda, dan kalau bercampur dia merah jadi air tu, tidak boleh. Itu sebab kita tidak boleh beruduk dengan air sirap. Kalau rajin buatlah, nanti kotor semut. Jadi maknanya air sirap tak boleh, air kopi tak boleh, pasal air itu sudah tidak disebut sebagai air mutlak. Disebut air kopi, air sirap, air buah dan sebagainya. Kalau dia mengubah air disapu, berubah dia merah air jadi, tidak boleh. Ya, kemudian mengetahui perduduk. Dia tahu perduduk itu. Jangan diikut orang sebelah. Maknanya dia mesti belajar bagaimana untuk nak berduduk. Dia tahu. Maknanya kadang-kadang kita tengok di kampung-kampung ada orang tua semayang, dia tak tahu. Dia usah tangan dulu, pasal kuala dulu, tak tahu. Sian dia. Banyak gitu. Kalau kita pergi Mekah pun banyak gitu. Pasal orang ke Mekah, dia buat kursus haji aja, semayang tak buat. Kalau di Singapura, dia kalau nak Mekah tahun ni, awal tahun dia start lah belajar. Belajar uduk balik, belajar semayang balik ke Singapura. Canggih Singapura. Malaysia tak. Dia haji aja. Maka dia ke Mekah, dia pun tak tahu hukum uduk. Air mutlak tak mutlak, tak tahu. So atas ambil uduk, bawah tak ada air, tak ada kayu dia. Ini ambil uduk ni. Dia nak ambil uduk, nak buang air kecil, tak ada. Bermakna ia basuh, beristinja dengan air yang mustakmal. Itu masalah. Kemudian menggunakan air yang mutlak. Itu basuh. Nak cerita air mutlak kan panjang pula. Jadi maknanya air mutlak, air makna mutlak tu air, semata-mata air. Tak campur air lain. Tak campur air mustakmal, tak campur air dengan najis, tak campur dengan benda-benda yang bersih. Minyak wangi ke benda ke, tak campur. Kalau wangi air tu, tak ada pakai. Itu bukan mutlak, tu air wangi temu. Kemudian meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Kalau mazhab Maliki, dia kena gosok betul. Begitu gosok dia. Betul-betul gosok. Mazhab Syafi'i tak, asalkan air sampai cukup. Pastikan memang air itu sampai pada anggota wuduk. Maka mazhab Syafi'i berpendapat menggosok itu hukum sunat. Jadi kita elok menggosok, mudah-mudahan air itu sampai pada anggota. Sekiranya satu helai bulu rema kita ni ada getah, mudah sangat, cabut je bulu tu, cabut. Kalau tak ada, tetapi dimaafkan kepada pomin kaitu. Pomin kaitu kan hitam tangan dia. Hitam, kalau dia basuh lagi berjam-jam nak basuh, maka mereka dimaafkan. Boleh dia basuh gitu je dan tidak perlu disusahkan mereka itu. Itu kelebihan pomen. Jadilah pomen. Itu pomen. Habis waktu. Tengok fardu wuduk. Fardu wuduk atau rukun wuduk. Maknanya fardu ni kalau tak buat tak sah pun. Yang pertama niat. Niat wuduk ini tu salah payah-payah. Dulu kita niat nawaitu rafa'al hadatsal asghar lillah ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala. Kadang-kadang
menjadi masalah. Yang baca ini hukumnya sunat menurut pendapat Imam Nawawi. Maknanya kalau tak baca pun tak apa, yang penting niat dalam hati. Kadang-kadang niat dalam hati pula menjadi masalah. Banyak orang niat jom tu, niat tak masuk. Jauh lagi, tak masuk lagi. Dah hijau muka, niat tak jalan. Sebenarnya kita ambil yang pendek, yang mudah. Sengaja aku beruduk dah sah. Kalau payah-payah sangat. Jadi pasal undang-undang dia, apabila sampai air pada anggota utama, iaitu muka, terus niat. Sampai niat, sengaja aku beruduk dah sah tu. Yang panjang, sengaja aku angkat hadas yang kecil, fardu ke atas aku, menghadap kiblat, aku panjang, tak payah-payah. Sengaja aku beruduk dah. Agar sengaja fardu uduk. Nah, sah tu. Kadang-kadang niat tak masuk, mudah je, nyelam dan kolam. Sah pun. Dipanggil tertib serentak. Sah. Jangan was-was. Ya, kena was-was. Ada tu kawan kita masih lagi was-was. Nawai tu. Nawai tu. Itulah kerja ni. Bekerja-kerja menawai tu. Orang dah semayang dah. Nawai tu lagi. Sekali dia petikan baru tu lah. Dia dah niat bekerja-kerja. Basah dah baju. Saya tengking dia. Ah, dia dah rapuh. Dia pindah tempat lain. Dia pindah tempat lain. Kami semayang asar. Masjid. Saya keluar semayang asar. Uduk lagi. Kawan dia hidup lagi. Tak ada. Ada seorang tua. Dia ambil uduk pukul 3 pagi. Pukul 5 pula selesai. Haa tu. Tak kubil aku sama. Ada satu murid. Was-was. Tuan saya ni was-was tuan. Tanjung guru dia. Engkau menyelam lah kolam tu. Dia pun menyelam niat. Tuan was-was lagi tuan. Apa tuan kata? Awak tak wajib semayang. Kenapa tuan? Awak gila. Dah menyelam pun tak menyelam juga. Itu yang pertama niat. Jadi maknanya itu perdu dia lah kan, yang wajib tu niat. Jadi kalau menurut mazhab lain mudah, tak payah niat waktu tu, nak pergi tu niat dah sah dah. Sebabnya kita orang Melayu ni dahlah dia was-was, mazhab dia pula payah. Jadi maknanya kalau was-was juga, kita pakai niat awal sudah sah mazhab lain. Habis satu. Yang kedua, membasuh muka. Apa makna muka? Makna muka kita pandang dia, yang nampak berdepan itu adalah muka. Yang nampak berdepan itulah muka. Maka muka itu ialah tempat tumbuhnya rambut di sini dan sampai ke dagu dan sini rahang. Jadi kita ambil uduk tu sini, telinga-telinga ya. Sini anak telinga-telinga ni, dahi ni sampai bawah yang nampak. Ini yang bawah tak, yang nampak ni. Walau bagaimanapun kita wajib basuh lebih sedikit daripada had itu untuk memastikan air sampai ke semua bahagian. Tak payah kita ikut ni anak yang wajib ni. Ni wajib ni. Terlebihkan sedikit, lebih telinga, lebih rambut sikit gitu. Tu. Maknanya pastikan air sampai kepada semua batasan yang diwajibkan. Maka melebihkan dari batasan hukum juga wajib sebenarnya. Di sini wajib bukan asalnya. Tapi wajib lebihkan sedikit. Lebih tu bukan sunat.
kaedah ma la yatimmul wajibu ila bihi fawajib, barang yang tak sempurna wajib itu melainkan dengannya. Maknanya sempurna, kita lebihkan sedikit baru terasa sempurna. Yang lebih itu hukumnya wajib. Ini di sini hukumnya asal wajib, melebihkan sikit pun wajib. Pasal untuk memastikan air sampai ke tempat yang wajib itu. Ha, itu dia. Kalau dia ukur kan, bimbang tak sampai. Ada tak kena. Lebihkan telinga, lebih atas, lebih bawah. Ha, gitu. Ha, itu semua. Maknanya, dikenakan semua bahagian lebih daripada had. Yang lebih itu pun hukumnya wajib. Ha. Kalau sini ada berlebih daging dia, itu kena wajib basuh. Tak boleh kita kata, ini bukan muka ni. Tak. Ini bahagian sebagian daripada muka. Kalau ada, katalah ada lebih dia punya daging dia berlebih. Ataupun dia punya daging berlebih panjang nak sampai sini. Dia basuh semua tu. Itu keedah. Itu keedah dia. Mana itu sebagian daripada muka. Kalau hidung ada tiga semuanya, termasuk tu tiga hidung tu. Macam mana benda yang ada muka, kira muka. Itu dia. Ya. Kemudian membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Mana siku ni ialah ujung siku tu lah. Ni siku ni. Ya. Tetapi wajib lebih basuh. Jangan kita basuh ikut-ikut aja. Tak. Lebih. Lebih itu hukumnya wajib. Pasal memastikan bahagian siku tepat kena. Ha, tu. Jangan kita kira yang wajib itu wajib, tapi yang lebih sedikit daripada yang hukumnya wajib pula. Ya? Yang lebih sedikit daripada yang wajib hukumnya wajib, untuk memastikan air sampai ke tempat perkenaan. Kalau tangannya jari 6, 6-6 kena basuh. Tak boleh tak ini, tak ini bukan tangan, tak. Atau tangan tu dulu ada 6 tangan, buang, ada berlubang ni. Lubang tu pun wajib dibasuh. Ha, tu keadaan. Ya? Ha, pastikanlah tidak ada benda-benda yang menghalang air tadi. Tidak ada sebarang benda yang boleh menghalang sampai air ke tempat berkenaan. Itu dia sampai kedua siku. Ha. Kita kadang-kadang ambil uduk ni, kita tengok dia ambil uduk ni, sini air tak kena atau dekat bini sini tak kena, tu sebab kena sapu tu. Sapu betul-betul pastikan air. Ruku kalau panjang, hendaklah tidak ada sesuatu dalam ruku tu. Pastikan air masuk. Dan pastikan air masuk dalam ruku yang panjang itu. Walaupun ada pendapat Imam Ghazali, satu orang itu kuku tak potong, panjang tu. Isi kuku pun bertahan banyak. Kemudian jumpa Nabi, Nabi suruh potong kuku tu. Nabi tak suruh pun dia qada semayang dia. Maka menurut pendapat Imam Ghazali, kuku pun kuku panjang ni hukumnya sah semayang. Nah, menurut pendapat Imam Ghazali. Tapi tak sahlah kita pakai mazapu, terpotonglah kuku. Ada sesetengah orang suku panjang kan, satu panjang, ini panjang, ini panjang. Dan orang suku kuku panjang, orang puan yang rajin tu, dia buat lawa kuku cantik lah. Dan kalau suami cakap banyak, cakap macam orang tu. Inai tak ada masalah, boleh pakai. Dakwat kalau kena pun tak apa. Nah, dia tidak menghalang air sampai. Dia bukan zat, dia sifat. Habis. Kemudian membasuh kepala. Menyapu air di kepala. Maknanya cukup dengan tiga lai saja. Sama ada kita ambil air satu, ataupun kalau malas, kawan-kawan boleh buat. Kawan, tolong saya sabun balik. Boleh. Walaupun diupah, boleh. Ambil RM5 sabun.
boleh. Atau ambil kayu, kayu celup air, sapu boleh. Atau air apa nama? Shower kan? Ambil uduk, tak ada air boleh. Sah. Ha, ini kis, nak cerita sah lah ni. Kan? Tapi janganlah buat bangan itu, bangan mampus. Hukum sah. Dan hendaklah menyapu air tu, menyapu air tu rambut yang di kepala. Maksudnya kalau orang tu rambut panjang kan, rambut panjang, panjang rambut yang begini, tak boleh sapu ke hujung je. Hujung tak boleh. Bisa air yang rambut yang di atas kepala, pasal disebut menyapu air di kepala. Nah, bukan menyapu rambut, menyapu di kepala. Kalau rambutnya panjang pun tak boleh sapu di rambut tu, sapu di kepala. Nah, tu lah. Walaupun rambut tebal, cukup dengan sekali saja. Tak ada sekali. Sekali kan jadi sunat. Sekali. Habis. Kemudian membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Ha, yang ketul itu. Ya? Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Kenapa orang boleh sebut buku lali? Kenapa sebut buku lali? Lali tu siapa? Kalau ketuk dia, lali tu boleh. Ha, itu maksud dia, lali. Maka kaki itu dibasuh sampai atas buku lali, lebihkan sedikit. Dalam kitab fiqh disebut begitu. Kalau orang tak mengaji, disapu kat situ je. Sedangkan dia kena basuh lebih sedikit daripada buku lali tu. Ha, itu. Saya terlupa. Kalau sekiranya daki dia daki sampai tak air, dekat kaki tu ada daki 4 inci daki dia. Tebal 4 inci. 14 tahun tak mandi. Sah pun. Pasal daki tu sebahagian daripada kulit. Ha. Kalau 4 inci tebal betul, pening orang tengok. Ha, ha, tu kena. Memasuki. Jadi samalah. Jaga supaya jangan ada yang menghalang sampainya air kepada kaki itu. Kalau kakinya berpecah-pecah, pecah-pecah gitu, maka hendaklah masukkan air celah-celah. Kalau kakinya rapat ini, apa, jari ini rapat, rapat betul, hendaklah dibukakan supaya air sampai. Tapi kalau dibuka sakit, itu darurat, dimaafkan. Jangan direntap kaki tu. Degil kaki ni. Ha, dah. Setakat mana yang boleh. Maknanya biar air sampai celah-celah. Maksud celah-celah ni kan anggota zahir. Kalau boleh buka, dibuka supaya air sampai. Kalau dibuka menunjukkan mudarat, maka itu dianggap sebagai darurat. Pasal dalam kaedah dikata, apabila susah menjadi senang. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang susah membawa kepada senang. Kan susah nak buka tu, jadi senang lah, tak payah. Ha, itu kan. Itu je cara beruduk, cara perdu dulu yang wajib sunat belum. Dan tertib. Tertib maknanya muka, tangan, kepala, kaki. Ha, itu peraturan dia. Sebelum saya terlupa, dalam Quran sebut barsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuh mukamu dan kedua tanganmu sampai ke apa, siku. Bagaimana kalau orang tengah duduk begini? Ke paip ini ya. Apa ni? Siku dulu baru tangan. Quran kata tangan hingga ke siku. Dia buat siku ke tangan. Sah atau tidak? Jawapannya sah. Pasal yang penting bukan dulu kemudian, yang penting sampainya air itu kawasan berkenaan.
Yang penting sampainya air pada tempat berkenaan. Tetapi kalau Syiah tak sah. Dia kira mesti tangan dia bau siku. Ada pelit dia sikit. Begitulah. Uduk. Yang sepatutnya kita pakai. Tengok yang sunat. Pertama sekali, beruduk ni sunat menghadap kiblat. Itu pun gantunglah ke tempat. Kalau tempat tu tak boleh, sekiranya paip dia menghadap ke timur, kan? Mana pula nak kiblat kan? Terlentanglah itu dah. Paip dia buat begitu dah. Dan paip dia menghadap ke timur. Macam satu hadis, Nabi kata, la tastaqbiluha wa la tastadbiruha walakin syariqu aw gharibu. Kamu membuang air, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangkan kiblat, tetapi ke timurlah atau ke barat. Tengok macam mana tu, fahamlah habis. Membuang air jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Boleh dulu. Saya ada fahaman, faham tak? Di Malaysia ini tak boleh membelakangkan kiblat oleh mendepankan kiblat, ke timur membelakangkan kiblat, ke barat mendepankan kiblat. Itu hadis Nabi cakap dengan Nabi Qura. Nabi dia menghadap kiblat tak boleh, membelakang tak boleh, menghadap tak boleh, tapi menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Ke barat pun kiblat juga. Macam boleh juga. Nabi cakap macam mana? Nabi cakap maknanya hadis ini tak boleh baca seorang, tak boleh baca seorang, kita fahamkan seorang-seorang, mesti mengaji. Itu sebabnya banyak orang buat jamak di rumah pasal baca hadis seorang. Pasal apa? Ada hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina az-zuhri wal 'asri fi manzilihi. Nabi semayang jamak zuhur dan asar di rumahnya. Banyak orang buat jamak di rumah. Pasal Nabi buat. Banyak orang jumpa saya buat jamak rumah je. Pasal Nabi buat. Pasal apa? Pasal apa macam seseorang. Bahasa Inggeris saya tak tahu lah, bahasa Melayu manzil tu rumah, bait pun rumah, dar pun rumah, baitun, manzilun, dar, tiga. Tapi manzil ini maknanya rumah tumpangan, bukan ada rumah, jamak rumah dia. Maksud perjalanan singgah rumah itu, dia semayang situ. Itu maksud itu manzil tu. Itu maksud manzil, tempat rumah tumpangan. Jangan baca hadis seorang-seorang, tak boleh. Sama tadi tu, maksud hadis tadi menghadap pulak, melakukan pulak tu, hadis ini panggil hadis makani, makna tempatan. Nabi cakap tu di Mekah, di Mekah menghadap kiblat, membelakang kiblat, tak bakal di sana. Menghadap timur barat tidak kiblat, kiblat tu Malaysia. Hadis tu boleh pakai di Mekah saja, panggil hadis makani, tempatan. Habis buat untuk makluman saja. Yang kedua, sederhana dalam penggunaan air untuk beruduk. Pasal jangan melampau-lampau. Walaupun tepi sungai, tak boleh ambil uduk 10 kali tak boleh. Basuh lagi, basuh 10 kali tak boleh. Tetap 3 kali juga. Walaupun tepi sungai, walaupun air peri. Dalam laut pun tak. Siapa suruh lebih-lebih? Maknanya apa yang lebih suruh buat saja. Jangan pandai-pandai menambah. Kalau kita buat sekali pun, makruh saja. Buat lebih, kadang-kadang jadi haram kerana pembaziran. Itu sebab saya nak pesankan juga. Kadang-kadang kita di dulu ni, kita surau ke masjid, ada kolam untuk mengurangkan perbelanjaan. Sekarang kolam dah tak ada. Banyak yang tak ada.
pakai paip. Bila pakai paip, tak ada lagi sabu-sabu-sabu. Ini akan air mengalir ni. Muka sabu-sabu-sabu. Nak orang was-was tak? Mengalir 1 sen, 2 sen, 3 sen, 4 sen, 5 sen. Dalam waktu beruntuk dia berusaha dah. Maknanya dia sudah melakukan pembaziran. Orang masuk gigi pun begitu duduk. Dia akan paip jalan. Tak ingatkan duit tu. Jadi kalau kolam, ambil urut dalam kolam tu, masuk balik air dalam kolam. Dua keuntungannya. Yang pertama, air kolam sudah menjadi berkat. Pasal orang baca bismillah, berapa ribu orang baca bismillah, berurut pula. Mungkin wali pun singgah semayang tempat kita, dia pun baca bismillah. Kita pun boleh buat ubat air kolam itu sebenarnya. Kan, kan dia pun buat kajian. Bila orang Islam baca bismillah tu, air sudah jadi canggih. Kristian pun baca, Yahudi pun baca, Cina pun baca, Jepun pun baca, tak jadi apa, tak cerah kristal dia tu. Bila orang Islam baca atau tulis Allah, ini je perkataan Allah, air sudah cerah. Kalau tiup lagi, lagi cerah dia. Jepun buat kajian air, dan air pun taat kepada Allah Ta'ala. Hebat air. Kalau orang tak taat untuk Allah, lebih teruk pada air tu, elok air tu. Mana air tu pun taat, dia boleh berubah menjadi kristal yang canggih, cerah apabila dibacakan bismillah. Maka air kolam tadi berapa ribu orang baca bismillah. Dan dua untung, berkat satu, pemaziran pun tidak berlaku. Ini kalau orang 100 orang ambil uduk, seorang buang 10 sen pada air tu, berapa? 100 hari. Bulan dah berapa ratus pula air kolam tu. Air kolam dia lebih bersih lah, setiap bulan tukar lah air. Saya pergi Bangladesh sekali, nak ambil uduk kat kolam dia, 4 kali muntah. Itu semua ada dalam tu. Tapi apa nak katakan, kumur tak kumur lah, uduk ambil kat belahan, geli rasa tu. Pasal orang Islam tak ada, orang Islam sayang, tak ada kebersihan. Bila air tak jatuh, kan? Yang tu bila air orang Islam canggih. Mengapa beza air, bila air orang Islam, bila orang kafir? Orang Pina, orang putih lah, Cina pun bengar lah tengok. Pergi negara Islam je, bila air mengandung dulu kita, muntah 4 kali. Saya kalau pergi ke mana-mana masjid, nak pergi singgah semayang, tengok lah bila air ni, bila air okay, boleh tahan lah. Tak ada kata bagus, jarang. Kena insil, tak ada insil. Sabi semua masjid 18 pintu masjid, apa? Bila air 18, satu pun tak ada insil. Orang curi tak tahulah, macam mana kita nak buang air tu? Kita dengan tangan buang air, orang tolak pintu tak melompat je. Lebih baik tu. Ha? Tiga, membaca basmalah di permunduan. Baca, tengok tempat lah. Kalau rumah kita, bila air yang tandas sekali, tak boleh baca bismillah. Yeah? Rumah kita, orang zaman moden ini, arkitek kita belajar luar negara. Tak, orang dalam negeri pun tak ikut. Dia buatlah bila air tu, bila air saja. Tandas-tandas saja. Tapi kalau nak baca bismillah, ambil untuk kat luar. Ataupun baca bismillah kat luar masuk. Betul. Tak boleh, walaupun dia sekat dengan apa? Langsir. Langsir pun itu bukan sempadan. Pintu dinding betul tutup tu baru boleh. Berpisah antara bila air dengan tandas. Ya. Bismillah. Bismillah baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah tu. Ringkasnya basmalah. Basmalah tuannya bismillah lah. Ya, kalau hauqalah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu. Itu kaedah dia. Bahasa Arab yang pendek-pendek. Hauqalah maknanya la haula wala quwata illa billah. Membasuh kedua tapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak sekali. Ini bukan tapak tangan, maknanya depan belakang lah. Berbeza dengan sama dengan apa nama orang perempuan. Dia semayang, disebut yang boleh buka tapak tangan, tak, belakang pun boleh. Banyak orang faham kan, dia tutup belakang.
dia punya benda tu, dia punya terkung tu ada kain tutup tak. Maknanya tapak tangan dengan ni sekali jalan. Kita yang belakang ni tabik, yang depan ni yang belakang. Kita kira. Jadi maknanya kalau nampak tapak tangan, nampak belakang tangan pun tak ada masalah. Berwuduk pun begitu. Masa tapak tangan maknanya siap sekali masuk. Tapak tangan dan pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Pergelangan. Ini semuanya sunat dibasuh. Lebih-lebih lagi dia kata bangun tidur subuh sunat basuh. Kemudian berkumur-kumur atau bersudi. Ini tidak sebut atau begini. Maknanya kita sunat berkumur-kumur dan sunat bersugi. Menurut pendapat Al-Marbawi, Idris Al-Marbawi, dia marah pakai berdiri ikut orang putih. Kita kata tidaklah begitu. Yang pentingnya memberus. Cara itu teknikal. Orang zaman itu pakai sugi kan, kayu itu, siwak. Silaplah orang dulu. Sebenarnya sugi itu sunat dibasuh apabila nak dipakai kali kedua. Bukan rap tu simpan sini. Kan mayang lagi, keluar lagi, rap lagi kan. Itu silap. Dalam kitab Fathul Mu'in, apabila sugi itu nak dipakai semula, naklah dibasuh, itu not. Tapi tak, oh, letak sini, cuba nah. Orang sebelah pun pening aku mula. Kadang-kadang orang tu sangkut patah lah sunju dia punya. Itu akhlak. Banyak main terawih kan, 10 kali bangun. Kan sekali Nabi dah sebut, laula an asyqa ala ummati la amartu bisud inda kulli salah. Kalau dah tidak nusah kuman aku, saya kesuruh dia sugi selalu tiap-tiap sembahyang. Nunjukkan Nabi tahu payah. Pasal nak kena ke bilik air kan, tengah bersembahyang nak kena bilik air pula, bilik air jauh pula, orang nak takbir dah, kita baru nak masuk ke burung kita, tak payah sembahyang tu. Atau selalu bawa 10, tak apa kan, 10 batang bawa sam dah satu bagi satu ni pula ya. Itu cara. Nah, itu undang-undang dia. Jadi kalau sembahyang sunat, as-siwak, as-salatu bis-siwak afdal min 70 salatan bila siwak. Sembahyang sunat bersugi lebih baik daripada 70 kali sembahyang sunat yang tak bersugi. Mana banyak pahala sugi tu? Bersugi, bersemayang bersugi, bayang tak bersugi. Maka bersemayang yang bersugi lebih afdal bersemayang tak bersugi 70 kali ganda. Mana kalau kita bangun subuh nak sembahyang tahajud ke apa, bersugi dulu. Maknanya itu sunat. Kalau ini maknanya sembahyang sunat afdal banyak. Kalau bersugi. Jadi kita pastikanlah ubat gigi yang dipakai itu yang halal betul. Bimbang banyak lemak-lemak yang tidak halal. Memasukkan atau menyedut air dalam hidung kemudian menghembus keluar. Ia bagi istinsyak dipanggil. Sebenarnya kita ambil air ini, air sedut, perit, hembuskan balik. Ambil lagi satu sedut, hembuskan. Demi istinsyak. Dan ini adalah satu di antara cara untuk mengelakkan resdung. Kita baca marjal bahrain al-taqiyan bainam barzakhul la yabghiyan. Itu bacaan untuk mengelakkan daripada resdung. Bacakan daripada air itu disedut pagi-pagi. Pagi-pagi sedut air. Itu dia, dia punya kaedah dia. Mengelakkan daripada resdung. Cuba buat, kalau tuan-tuan ada sedut, cuba buat, hari-hari buat. Tak payah jampi baca apa, sedut je.
kalau sekiranya kita buat-buat tak sembuh kat kesedung, salah baca dah. Kemudian menyapu semua bahagian kepala. Waktu kita berwuduk tadi, waktu kita membasuh kepala tadi, sunnah wajib 3 helai rambut saja. Tetapi sunat menyapukan ke semua kepala. Nah, begini, ambil air. Begini. Sapu semua. Sampai belakang. Nah, gitu. Ya, kemudian balik-balik supaya atas bawah kena air. Ha, gitu. Satu kali. Itu berseri. Ambil lagi air. Gini, sapu gitu. Tolak ke depan. Dua. Ambil lagi begini. Tiga. Ha, gitu. Kalau sudah botak tak payah dua kali. Gini je. Dah. Pasal rambut tak ada. Guna ulang tu banyak rambut bawah atas kena, nampak tak? Rambut yang atas kena, tolak tu rambut ni bawah. Kan dah botak, tak payah dua kali. Ngebuk apa? Ha, tu dia. Sunat. Mana sekali tolak tu, tolak tu kira oh, sekali. Kalau orang botak sekali je, dah kira sekali. Ya. Sebelum saya terlupa tadi, perlu teringat. Kalau dia kata makna muka itu ialah tempat tumbuh rambut, saya bawah, bukan? Kalau rambut tumbuh sini, mana? Kita dah buat. Dia rambut di sini. Sini tak ada, tak ada. Dia punya, dia macam lapangan terbang kan. Bagaimana nak buat? Adakah termasuk begini? Tak. Ikutlah kebiasaan orang. Seorang kan sini, biasa-biasa amnya, itu di kepala. Nah, itu kaedah. Kemudian membasuh kedua-dua telinga hadapan dan belakang. Dia sebenarnya ke anak-anak telinga telah dia begini ya. Sapu ni kena di sini, ah ha, gitu. Ha gitu. Ha. Ha gitu. Mana ni ini? Ha ni rak bawah kena ambil. Bawa masuk telinga ni, ha gitu. Ha gitu. Ha, ha gini. Ha. Ha. Ha gitu. Ada orang ambil? Itu je. Saya tengok semua tu. Elok je. Siapa suruh? Itu sebabnya kalau nak buat, buat. Tak buat, jangan buat. Benda sunat. Nakkan pahala, buat cara pahala betul. Tak nak susah. Tak nak ambil untuk rasul kata, dah. Rasul kaki. Kan sunat. Mana ambil, kita boleh serentak. Tak payah. Tangan, kan dua kiri tak payah. Pasal itu benda mudah. Terus dengan, terus je. Oh, semua. Banyak orang begitu je. Yang sempurna kena anak telinga ni semua. Ha gitu ya. Ha gitu. Ha, maksudnya basuh telinga tu. Membasuh leher. Membasuh, menyapu sebenarnya. Ya. Menyapu leher. Kalau basuh kena jeruh ni. Menyapu. Tulis tu tukar sapu. Ya. Ini kalau kita buka dalam kitab Matan al-Badrain pun tak ada. Dia kata apa? Kalau nak tengok sunat banyak, carilah kitab yang panjang-panjang, dia kata. Mana banyak kitab yang lain lah. Ada orang berpendapat ini bid'ah. Tak, ini sunat. Tapi tidaklah kuat hadisnya. Tapi kuat hadisnya. Tengkuk ni. Tapi kita. Kemudian dia bukan basuh leher ni ya. Sini tengkuk ni. Tukar ni. Menyelati antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki serta misai dan janggut
Juruhuraya taimum. Menyelati maknanya kita kalau taimum kena buat begitu. Uduk ni kita sama ada lepas uduk tu buat begini ataupun begini. Ha? Kaki kita begini, kaki. Ha? Kaki dia selat dia kaki di bawah tu yang begini. Dari bawah. Mestikan air sampai. Ha, tapi kalau tempat tak sampai wajib hukumnya. Ini hukumnya sunat. Ha, dari bawah. Ha? Thinking. Saya ingat banyak orang tak buat. Banyak kerja. Ha, sesekali dia buatlah. Kalau orang dah sibuk nak bertakbir, haram pula hukumnya. Ha, kalau bukan haram, makruh hukumnya. Kalau waktu dah habis, lagi 10 minit waktu. Sibuknya satu. Dah habis waktu dah. Ha, itu haram hukumnya. Ha? Haram. Misai dan janggutnya ada dua. Kalau misai itu tebal, sunat dia. Kalau nipis, hukumnya wajib. Kalau misai dia ni sikit sangat, 14 batu satu, hukumnya wajib menyambut tegak. Bila begitu janggut begitu. Ha. Kalau tebal tak, tebal macam macam janggut menggali tu. Maknanya kalau tengok depan, nampak kulit. Itu tidak tebal. Nampak depan, tak nampak kulit janggut. Ha, itu kira tebal. Maka dia buat gini hukumnya, sunat. Kalau tebal. Kalau nipis, hukumnya wajib. Ha, kini, ini kita huraikan misal janggut. Ya, kalau nipis, hukumnya wajib. Kalau tebal, hukumnya sunat. Ha, begitu. Itu sebab kita berkening, kita sapu. Waktu menggut ni. Ya, berkening kita sapu. Memastikan air sampai kat kulit kening. Kemudian membasuh atau menyapu untuk uduk yang setiap satunya sekali. Biasalah. Maksud sekali di sini ialah tiap-tiap satu itu rata. Alah. Maknanya beduk satu rata betul baru satu. Yang kedua rata betul baru dua. Yang ketiga rata baru tiga. Cuma kalau satu belum rata lagi, yang kedua itu baru kira satu. Ha, kena ingat. Maksud tiga itu dah tiap-tiap satu tu rata. Nah, itu maksud. Kalau tak rata, belum tiga satu. Nah, itu maksud tiga ni. Yang 12, melebihkan sedikit hak atau kosan basuhan atau sepuan daripada batasan perdunya. Ini bukan sunat, ini masuk wajib sebenarnya. Melebihkan ini hukumnya wajib, tidak sunat. Itu dia kepidu sunat, wajib. Yang ke-13, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tapi yang tangan kanan dulu okey. Telinga boleh serentak. Pasal boleh buat sekali jalan. Nah, telinga boleh serentak, tak payah satu, dua, tiga. Telinga tak, tak payah. Nah, itu dia. Yang ke-14, mualat atau turut-turut. Maknanya kita ambil untuk basuh muka sebelum kering, basuh dengan kanan. Sebelum kering, sapu kepala. Makna tu dia betul-turut. Kalau tak betul turut, hukum sah. Ambil basuh muka, niat basuh muka di selayang ni. Basuh tangan, kat Kuala Lumpur. Basuh kepala, kat Kelang. Basuh telinga, dekat Banting. Basuh kaki, dekat Melaka. Sah hukum. Tapi apa nak kerja ni tu? Tak ada kerja.
hukumnya sah tu je. Ha, kalau hantar biu kan orang soalan pelik-pelik gitu. Itu pun orang tak tahu. Saya pernah buat satu dia panggil apa? Soal jawab agama. Dia punya hadiah banyak. Orang tua-tua tu tak dapat jawab pelik-pelik. Pasal apa? Banyak orang dia ambil uduk tu, dia dah biasa ikut je, tak mendalam lagi. Bila buat soalan macam orang tanya, satu orang kampung mai Jumaat, tiba-tiba batal seorang, maka batal kesemua orang. Dia nak buat apa? Seorang batal, dia kesemua batal. Boleh jawab soalan? Ada dia, tak ada ni. Seorang batal, habis batal semua. Kenapa? Ya? Ha, 40. Mana? Bayang 40 orang, seorang batal, 39. Batal di mana? Tapi kalau dia pandai, tukar mazhab. Tak. Kalau iman tu pandai lah. Kalau iman tengah ke, bukan nak buat dia ni kata. Itu dia muarat, berturut-turut. Maknanya kalau orang tanya, dia ambil uduk di selayang, habislah air potong kan, air tak ada lagi, dia buat air ke Putrajaya, dan pergilah ke lumpur pula, basuh tangan dia, habis pula air lumpur. Apa hal dia tu, masalah hukumnya makruh saja, dengan syarat tak batal lah. Nah, Nabi uduk semuka sini, buang air pula dia, sampai kembau senangan pula, tak boleh. Belum batal maksud. Nah, itu dia uduk. Maknanya dia mesti pastikan uduknya itu berturut-turut, kerana hukumnya lah sunat, hukumnya ya, hukumnya sunat. Dia sekarang sudah masuk 10.30, undang-undang dia rehat. Boleh rehat, kita boleh minum. Saya dah minum. Jadi makna tuan-tuan boleh rehat sekejap. Dah kita dua minit ya, rehat ya. Ini jam 20 minit ya. 20 minit. Jadi makna sekarang kita boleh rehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah masuk, perkara yang makruh dalam berwuduk. Pertama, kita ingatkan balik, makruh ni maknanya kalau tinggal dapat pahala, kalau dibuat betapakah ruginya. Ah, begitu. Bila sebut tak ada apa-apa, itu masalah tak ada apa-apa lah. Dia kaedah dalam ilmu fiqah, ma la yu'aqabu ma yuthabu ala tadihi wala kamu ala fi'lihi. Barang yang diberi pahala kalau tinggalkan, kalau dibuat tidak kena seksa. Dalam bahasa Melayu tak ada apa-apa lah. Sebenarnya kita nak terima begini untuk kesedaran lah. Diberi pahala kalau tinggalkan, betapakah ruginya kalau dibuat. Orang Melayu kena begitu. Kita ubah sikit. Asal tak begitu maknanya. Ma la yu'aqabu ala fi'lihi. Tak kena seksa kalau dibuat. Ma yuthabu ala tarhi. Tinggal dapat pahala. Kalau dibuat tak berdosa. Tapi betapakah ruginya. Ya, apa benda ni? Makna makruh tu dibenci maknanya. Makruh tu tak disukai.
dibenci. Pertama, meninggalkan sunat wuduk. Biasalah, maknanya oleh kerana dia sunat, kalau dibuat dapat pahala, tinggal tak dapat pahala lah. Satu. Kedua, membasuh anggota wuduk lebih atau kurang daripada 3 kali. Makruh, ya. Melainkan darurat. Maksudnya, kita sudah sampai surau, kita nak ambil wuduk. Orang sedang semayang. Atau orang nak start dah semayang. Tak sunat lagi buat 3 kali. Cukup dengan sekali saja. Asal sunat 3 kali. Tapi berjemaah itu lebih afdal didahulukan. Maka ambil wuduk sekali saja lebih afdal. Pasal nak mendapatkan jemaah. Tetapi jadi haram pula mengambil 3 kali apabila waktu nak habis. Lagi 5 minit, 10 minit waktu habis. Sibuk 3 kali. Well. Ha, jadi air-air 3 kali, orang pun azan. Semayang yang selanjutnya hukumnya haram pasal disebabkan oleh mengambil lebih tadi waktu habis. Maka hukumnya lebih dari 1 kali itu jadi haram. Sama juga keedahnya, kalau kita datang ke masjid surau ke, imam dah tahiyat akhir, kita datang berdua, tak sunat ikut imam tu. Hendaklah sembahyang berdua je. Pasal dapat berjemaah dari awal sampai akhir. Ini imam sedang tahiyat akhir. Pahalanya amat kurang, jauh sangat. Tapi datang dua-dua tak? Dua-dua tak berhenti jadi imam. Itu hal juga. Itu masalah-masalah. Itu, dua. Mendahulukan basuhan atau sapuan kiri dari yang kanan. Mana kiri dulu baru kanan, ya. Okay. Bercakap-cakap ketika sedang berwuduk. Ha, maknanya dia wuduk jangan berborak. Nah, dia borak pula ambil wuduk. Bila datang sampailah. Dah makan, apa kerja nanti dulu. Jangan lepas wuduk kamu cakap. Dan makruh memberi salam orang yang sedang berwuduk. Tak tahu ya. Sama juga makruh salam pada orang sedang makan. Makruh orang sedang mengaji. Ha, begitu. Hukum. Orang sedang sibuk makan, dia assalamualaikum. Nasi penuh. Kan? Waalaikum. Ah, sudah. Assalamualaikum. Dia penuh. Ha, tengok. Menggunakan air secara berlebihan daripada kadar yang sepatutnya. Sesuatu tadi. Meminta tolongan orang lain mencucur air wuduk. Boleh. Kita orang kaya duit banyak. Kan? Nak bagi duit sesaja tak, tak ada pasal. Bagi dia RM5. Asal wudukkan saya. Standby itu je. Hukumnya boleh. Tapi makruh. Ha? Dia masukkan muka kita, tangan. Boleh. Duit banyak. Kan? Ha. Makruh hukumnya. Melainkan orang sakit. Orang sakit boleh kita wudukkan. Ya. Nah, itu dia kaedah. Jadi maknanya minta tolong orang lain wuduk ni hukumnya harus kalau sekiranya dia uzur. Tapi kalau dia sihat, hukumnya makruh tapi masih boleh. Maknanya sah wuduk itu. Timbul persoalan kalau kita ni sakit, siapa pun tak boleh ambil wudukkan kita ni. Kita nak wuduk tak boleh. Isteri kita boleh ambilkan wuduk. Ini masalah wuduk batal ni. Tukar mazhab. Hanafi, man sentuh perempuan lelaki tidak batal. Tapi wuduk pun wuduk Hanafi lah. Mana siapa siapa senang je, siapa kepala je. Lain sama. Kumur-kumur, masuk air ke hidung, masuk tangan sama, masuk muka sama, masuk tangan dan kepala masuk semua. Dia undang ni empat, kecepatan empat saja mazhab Hanafi. Ha, tapi mudah sampu ke semua. Ha, jadi boleh suami tu sembahyang. Jangan buat alasan. Ha, siapa tak lorong ni wuduk tak payah dia tu, tak sembahyang tak Tuhan maafkan si maha penyayang. Eh pandai pula bicara. Ha, jangan mengarut. Ha, tu. Ha, tu, ya, tu, ya. Perkara yang batalkan wuduk. Pertama, keluar suatu daripada salah satu daripada dua saluran. Dia rahsia pula ni. Ha? Bukan rahsia tu. Buang yang kecil, buang yang besar, buang angin,
mazi dan wadi. Makna keluar batu pun batal. Keluar darah pun batal. Kan? Dia ada, ada batu karang. Keluar pula sendiri batu tu. Ataupun keluar emas. Kayu tak pasal dia. Tapi mungkin tuan-tuan tukarlah kan. Buah yang kecil, buah yang besar, kasar bunyi ni. Kentut orang tersebut ni. Buang angin. Mazi dan wadi waktu adanya syahwat keluar mazi. Wadi apabila kerja berat. Kerja berat dia keluar. Itu dia hukumnya najis. Kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Ini tidur orang yang duduk. Baring tetap batal. Tetap tak tetap batal. Tidur, duduk. Mana kalau tetap straight tidur, tak batal. Tapi kalau terangkat punggungnya, batal. Tidur baring tetap, tetap, tetap batal. Asalkan tidur baring. Tidur duduk, duduk. Macam hari Jumaat orang tidur ramai kan? Maknanya tidak batal. Walaupun air liur dia meledih. Kan dah tertentu jatuh air liur panjang. Orang Allah Akbar sudah balik. Tidak batal dia. Dia dah kira menengkul lah tu, tak sedar lah tu. Air liur kan meledih. Tapi air liur tu najis. Kena ingat. Kalau warnanya kuning dan berbau, itu air liur basi. Kalau dia sedut, tak tahulah apa rasanya. Yang ketiga, bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan ajnabi tanpa berlapis. Ajnabi ni orang asing, bukan mahram dia. Lawan mahram, ajnabi. Ajnabi ni orang luar lah. Orang perempuan asing. Bersentuh kulit dengan kulit. Batal. Tanpa berlapis. Maknanya kalau sentuh rambut, tak batal. Sentuh gigi, tak batal. Dia sebut kulit. Kalau terantuk dengan gigi, tak batal. Sentuh misai, tak batal. Kalau misai tebal lah. Misai nipis, kena juga. Itu hukum. Ada timbul persoalan. Nabi pernah cium Aisyah. Nabi semayang tak? Nabi pernah semayang waktu malam dan bertolak dengan Aisyah? Kan Nabi semayang juga. Nak jawab macam mana? Maka jawapan yang pertama ialah Nabi cium, dia panggil Nabi kucup Aisyah. Tidak disebut di mana yang dikucup. Boleh jadi rambut. Boleh jadi bau dia. Berapi. Maka Imam Syafi'i berhati-hati. Dihuraikan begitu. Makna Nabi kucuk Aisyah tu mungkin rambut dia, kepala dia. Ataupun Nabi kucuk tangan Aisyah, mungkin berlapik. Nabi semayang malam tu tolak ke Aisyah, mungkin Aisyah pakai pakai selimut. Itu dikaji oleh Imam Syafi'i. Dan juga kita malam